Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction full komentar untuk penampilan dari Paul Rosa. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Kasih tahu ya, Nah. Do you know what bahaya means? You don't. It means dangerous. Yes, so you will be dangerous. You want to be a winner. Wow. Kan Maya komentar pertama. Kalau lagu orang ini bahaya di Inggrisin gimana? Aduh. This means I'm dangerous. Danger, danger. Danger, danger. Ma. Tapi ini the band aransemennya keren banget loh. Ini beda jauh dengan penyanyi aslinya. Dan aslinya jelek ya. Lagu ini jadi enak dibawakan sama Paul. Iya, setuju. Ini lagu saya. Lagu saya penonton. Oh, ya. Lagunya lagu kompetisi. Bagus. Bagus. Tahun ini udah dua orang nyanyi lagu aku, Ma. Bagus. Dua orang. Filipin, mana suaranya? Bener-bener saya selalu dibikin terpesona sama Paul ini. Kenapa? Yang paling saya suka dari Paul adalah tanggung jawab. Yes. Tanggung jawab. Ya. Dia tanggung jawab dalam segala hal. Secara keseluruhan. Kalau mau detailnya ya, dia tanggung jawab secara lirik. Dia benar-benar berusaha, benar-benar sangat menghafalkan. Setuju. Ya. Terus tanggung jawab secara bahasa. Walaupun dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tapi ketika bernyanyi dia sudah melakukan dengan baik. Setuju, Ma. Nah, setuju banget. Yes. Tadi hubungannya dengan aransemen the band yang bagus banget. Masuk. Setuju. Paul ini sangat tanggung jawab. Dia tanggung jawab dengan ritme-ritme atau ketukan bahkan aransemen. Iya. Setuju. Benar-benar diperhatikan. Bahkan ya. Oke. Bahkan sambil ngedance. Tartar Cimo ngapain? Gue cuma mau di sini doang. Bahkan sambil ngedance, nada rendah bagus, nada tinggi juga bagus. Iya, yang di sini memang satu ini. Itu tidak semua penyanyi bagus nada rendah sama nada tinggi. Sama Siti aja dulu waktu kompetisi. Iya betul. Gak bisa melakukan itu. Juara satu siapa? Sisi. Puas. Jadi secara keseluruhan luar biasa ya. Komplit. Komplit. Diana Putri. Gimana dengan penampilannya ini? Luar biasa banget. Amazing opening. Ya. Hari ini Paul Rosa menggunakan blazer. Satu ral itu sedap. Ya awal tadi. Nasar enggak bisa kayak gitu. Yang keren. Bahkan Nasar ini kayak aslinya juga belum bisa. Iya. Ini ini betul-betul bahaya. Betul-betul bahaya. Bahaya. Siti, Siti dari tadi jangan Roger belum kelar belum. Siti dari tadi ngetawain mulu. Ini bahaya betul. Iya, kenapa mau coba yang iya kata tadi mau coba. Coba dong Siti. Sudah berapa kali enggak dia biasa. Nasir itu kayaknya baju kan suka biasa baju uji-uji gitu. Kenapa Roger? Ini betul-betul bahaya. Tapi memang enggak
gini loh, saya ngelihat Roger ya, dia dari pertama sampai sekarang, dia benar-benar serius mempelajari lagu dangdut. Paul, sorry. Roger yang ini. Telah sebut nama lagi. Aku juga ngangge ya, aku bisa aku ngangge kalau dia salah sebut nama. Benar-benar serius untuk mempelajari lagu dangdut dan dia benar-benar tahu gimana kemampuan cengkok dia. Oke. Pokoknya sukses untuk Paul Rosa luar biasa. Terima kasih. Ya. Udah. Ayo udah. Terima kasih. Oke guys, jadi itulah tadi ya keseluruhan full komentar dari Paul Rosa. Di sini komentarnya itu nggak terlalu banyak guys ya, karena melihat durasi yang begitu sempit dan juga di sini kan penyanyinya banyak tuh, jadi mereka memaksimalkan waktu sebenarnya. Dan di sini yang komentar itu adalah Soimah, dia di mana di sini kata Soimah Paul Rosa itu sangat-sangat bertanggung jawab, terutama di lirik, terus dia penampilannya itu betul-betul dijaga gitu ya. Pokoknya ya bertanggung jawab lah sama job yang dikasih sama dia gitu. Dan pokoknya semuanya keseluruhan dia ini tuh betul-betul memuaskan untuk para juri guys ya. Terus di sini yang di lagu ini juga yang enak banget itu pada saat di-ral pertamanya guys, yang di pembukaan itu enak banget ya. Di sini dimana Ral Paul Rosa itu udah mendekati di dangdut. Jadi mereka ini tuh makin kesini makin bisa menguasai yang namanya nada dangdutnya guys. Tapi mudah-mudahan nanti bakal di semifinal nanti mungkin bakal lebih wow lagi ya. Kan karena kan mereka kan sekarang kan lagi menjelajah tuh kan. Nah nanti pas udah di final kayaknya makin apa ini kayaknya ini. Makin pokoknya cengkoknya udah jadi terus dangdutnya dapat kayak gitulah. Makanya kenapa untuk porosa ini tuh betul-betul sangat berbahaya guys ya. Dan harus puas juga Paul Rosa ini tuh semalam mendapat peringkat ke-3 teratas guys ya. Oke, seperti itu aja sebenarnya ya, karena cuman sedikit juga ya yang dikomentari, tak banyak. Dan terima kasih ya udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.